Rahman Santoso, putra pasangan dari Bapak Wagino dan Ibu Suparmi, pelajar siswa SMA Negeri 1 Banjit ini sudah 3 tahun terbaring di rumahnya dikarenakan terserang kanker tulang ganas atau Ewing sarcoma. Rahman tinggal bersama kakak kandung dan kedua orang tuanya di Dusun 4 Rebang Baru, Kampung Rebang Tinggi, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rubina, selaku kakak kandung adik saya Rahman Santoso, dan ini sebelah saya ibu saya Suparmi, ibu kandung Rahman Santoso. Adik kami Rahman Santoso ini sudah sakit menderita kanker tulang selama 3 tahun. Sudah berobat di 4 rumah sakit di Bandar Lampung dan menjalani 3 pengobatan, yakni yang pertama pengangkatan tumor, yang kedua amputasi, yang ketiga yang terakhir kemoterapi yang berakhir pada Januari 22 kemarin. Kemudian adik kami ini mendapat rujukan dari dokter spesialis ke rumah sakit lanjutan, yakni di Muhammad Husin Palembang, guna penanganan selanjutnya yaitu amputasi kanker dan laser di bagian tulang ekor belakang. Jadi kami keluarga memohon kepada pemerintah dan seluruh warga Lampung khususnya dan seluruh warga Indonesia untuk berbesar hati membantu adik kami Rahman Santoso yang ingin sembuh dari penyakitnya, ingin menjalani pembedahan selanjutnya, pengangkatan kaki kiri dan tulang panggul. Dan kami memohon bantuan huluran sedikit dari rezeki yang dimana kami sangat membutuhkan, karena 3 tahun terakhir ini kami sangat mengeluarkan banyak biaya untuk pengobatan adik kami, dimana kedua orang tua saya itu hanya petani dan buruh tani biasa dan sudah lansia, yang sudah berusia 75 tahun ayah saya. Rahman Santoso ini anak dari 8 bersaudara, yakni anak bungsu, dan status adik ini masih sekolah di SMA Negeri 1 Banjit, Kabupaten Waikanan. Ya, orang tua saya ini sekarang tinggal bersama saya. Sementara adik kami berobat ke sana kemari, memang sangat membutuhkan banyak biaya yang harus dikeluarkan. Jadi mohon sekali, kami mohon pihak keluarga bantu adik kami untuk sembuh, untuk berjalan kembali, untuk melakukan aktivitasnya kembali, untuk ia dapat berjalan bersama teman-temannya di sekolahan, melanjutkan cita-citanya, dan dimudahkan segala urusannya di rumah sakit nanti. Rahman adalah salah satu siswa yang berprestasi di sekolahnya. Di tengah sakit yang sekarang dideritanya, Rahman masih aktif mengikuti pembelajaran secara daring. Keinginan Rahman untuk kembali belajar tak pernah luntur di tengah sakit yang diderita. Pengen sembuh, Kak. Terus pengen kumpul bareng kayak biasanya gitu. Kayak pengen sekolah walaupun belum bisa normal kayak dulu, ya pengen sekolah. Ya minta doanya pada semua, tolong minta doanya agar diberi kesembuhan secepatnya. Ya karena udah capek tidur terus, pengen lihat luar kayak dulu lagi. Rahman Santoso itu memang warga Bapak, Pak ya? Betul. Itu Rahman itu. Warga Kampung Rebang Tinggi. Itu sakitnya sudah lama, Pak? Itu lebih kurang sudah 3 tahun. Apa saja, Pak, yang sudah kita lakukan sebagai aparat kampung? Nah, kami sebagai aparat kampung, terutama saya sebagai kepala kampungnya, ya sehubungan ini namanya di kampung, ya kami bisa membantu seperti kendaraan. Karena kita ada mobil ambulan,
sudah kita berikan untuk kalau dia mau berobat ke luar kecamatan, ya sudah beberapa kali dia memakainya kan. Tapi sampai saat ini kayaknya belum ada hasil begitu untuk kesehatannya. Harapan kita Pak untuk sumber air sendiri? Harapan kami kalau ada pihak yang lain, kalau ada uluran tangan ataupun kerendahan hatinya untuk membantu saudara kita yang lagi kena musibah, sakit, tumor, apa namanya itu yang bengkak itu ya kami sangat mengharapkan atas bantuannya. Karena anak tersebut itu saya lihat itu masih bersemangat ingin hidup, masih bersemangat untuk melanjutkan pendidikan karena dia itu sekolah gitu. Tapi sehubungan orang tuanya termasuk orang bukan orang mampu sehingga banyak berdiam diri dalam rumah dari sekarang ini. Rubina sang kakak kandung Rahman bekerja sebagai tani serabutan dan peternak sapi. Sapi yang dipelihara bukanlah sapi miliknya, melainkan sapi salah satu kerabatnya yang diserahkan ke Rubina untuk dipelihara. Semangat sang kakak untuk mencari nafkah dan biaya pengobatan adiknya tak pernah dikeluhkan. Dari Kabupaten Waikanan, tim Putra Waika melaporkan.